saya lihat ternyata banyak orang yang pengen pakai iPhone tapi baterainya nggak cukup kak. Di situ kita buka sewa gadget. Kalau boleh saya katakan target kita memang middle low gitu. Dan lebih banyak penyewa dari kita adalah kalangan tersebut. Kebanyakan sih yang nyewa di atas 1 juta, biasanya 3 hari, 1 minggu, ada juga yang 1 bulan. Kalau saya sendiri menyewa iPhone karena saya membutuhkan untuk kepentingan usaha saya di bidang event organizer, e-sports, dan game. Di sisi lain juga saya punya tim e-sports. Nah, saya membutuhkan beberapa gadget yang perlu saya sewa dengan kepentingan untuk live streaming, broadcasting, serta untuk pemainnya juga. Kita kan juga nggak mungkin nge-spend money segitu besar, segitu banyak untuk 5 orang atau kurang lebih 5-10 device untuk bermain game. Jadi dengan kita sewa pasti lebih murah karena bisa harian.